hari ini Fani akan membahas, bukan membahas sih, memberitahu kepada teman-teman semua apa-apa aja peralatan makeup yang Fani bawa dalam sehari-hari untuk makeup sehari-hari yang ada di dalam tas ini. Ini dia. Kalau untuk alis, jadi Fani prinsipnya seperti ini. Cantik itu tidak harus mahal, bagus itu tidak harus mahal. Jadi memang Fani sukanya yang ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang nggak yang mahal-mahal. Makanya dalam prinsip hidup Fani itu adalah cantik itu tidak harus mahal. Salah satunya ini juga, ini pensil alisnya dari Viva. Eyelinernya, Fani pakai eyelinernya ini dari Silky Girl juga ya. Eyeshadownya YOU. Kalau lipsticknya, Fani pakai lipstick yang meriah aja tapi enak dan ringan dipakai di bibir. Mereknya itu CL. Nih, jadi Fani banyak varian warna. Semuanya dari CL. Ini bukan endorse ya, memang Fani pakai. Jadi ibaratnya ini semua memang Fani pakai, bukan endorse, bukan segala macamnya. CL semua. Satu lagi juga Fani untuk ombre-nya Fani pakai Implora Vampire Blood. Terus apa lagi? Ah, kalau buat ini buat eyeshadow lagi blush on, Fani pakai Lakme blush on-nya. Dan highlighter-nya dari Wet n Wild. Serta ada Venus juga. Udah itu aja. Terus bulu mata, sebenarnya bulu mata ini kan supaya mata kita jadi apa ya, jadi cantik aja gitu sama bulu mata. Jadi Fani tidak pakai namanya bulu mata extension karena kita nggak sah kalau dibawa sholat gitu. Ya udah, emang ini Pak Fani udah kecil banget. Terus untuk lip balmnya dari Vaseline. Ya, make up sekarang. Jadi Fani sudah pakai moisturizer. Jadi Fani wajah Fani tidak ada pakai krim-krim segala macam, memang pakai moisturizer aja. Serum dan moisturizer. Pakai alis. Oh iya, kalau bedaknya dari ini. Ini sih bedaknya kalau untuk Fani enggak pernah pakai bedak ya. Bedak ini sebenarnya untuk kalau misalnya ini aja apa? Oh. Nyanyi acara-acara. Sebenernya gak jago dandan sih. Ya sekilasnya aja lah kalau dandan, kalau untuk keseharian. Ya sekilas aja. Terus pakai eyeliner hitam aja supaya lebih tegas aja matanya. Terus ini aja, apa namanya, sebelum mata. Simpel aja. Pagi ini nggak kelihatan ya pakai kacamata. Dah, habis itu pakai highlighter. Jadi sebenarnya highlighter ini sangat penting buat kita mau kemana-mana supaya lebih glowing aja gitu. Hidung jangan lupa biar kelihatan mancung. Ini juga. Oke. Aduh, kacamata kelihatan. Selesaikan. Matanya
selesai, tinggal bibir. Pakai ini dulu. Nah, ini kalau apa harus selalu pakai pelawak supaya nggak kering. Nah, ini pakai lipstick KL yang nomor 22 pink nih. Lagi suka aja sih dengan warna ini. Nanti kan warnanya. Tapi ini sekarang tergantung sama bibir ya. Kalau misalnya Fanny kan bibir Fanny ya lumayan lah ya, agak pigmen, agak hitam gitu. Jadi kalau misalnya ini yang pink mie itu di apa di bibir masing-masing beda-beda hasil gitu. Udah, terus terakhir ombre dengan flora. Ada motor nggak apa-apa ya? Kalau juga dari luar di luar. Jadi kayak gini aja, kalau Fanny mau pergi keluar kemana aja, kayak gini aja. Gak ada pakai segala macam dah, kayak jilbab lagi. Cepet ya make up gue. Jadi ini sebenarnya bisa make up 3 menit bisa berarti challenge aku ya. Berarti Fanny bisa make up challenge, Fanny ikut ya. Allah. Alhamdulillah. Oke, selesai. Dah, itu aja. Apa Fanny hari ini? Giginya kena gak sih? Jadi itu aja. Alat-alat make up Fanny semuanya yang Fanny bawa di dalam tas. Nah, bagi kalian yang ya kalau misalnya apa? Pengen coba make up yang Fanny pakai. Silahkan dibeli di toko kosmetik terdekat. Dan yang jelas Fanny alhamdulillah pakai apanya produknya biasa-biasa aja, tidak ada yang ini semuanya yang bisa dibeli kantong mahasiswa ya nggak nak kantong mahasiswa, tapi bener enak, nyaman, ringan. Oke, selesai, sampai di sini dulu vlog bongkar tas make up Fanny, tas make up untuk keseharian make up Fanny, dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.